Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bersama saya, Adventure Air. Apa kabar semuanya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang di Indonesia juga, ahlan wa sahlan, Ramadan Karim, Ramadan Barat. Dan hari ini saya sedang berada di kawasan Ajiyah Al-Masofi. Masya Allah, tabarakallah. Inilah situasi terkini menjelang buka puasa. Banyak sekali yang bertanya sih di Arab Saudi. Untuk puasa mungkin berbeda ya daripada di luar. Baik sahabat mentor, sekarang saya sedang berada di pelataran Masjidil Haram. Enggak pelataran sih, main agak jauh. Jadi ini sampai ke Ajad, kawasan Ajad ya. Dan di sini terlihat para jamaah sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa di hari pertama Ramadan 1445 Hijriah. Masya Allah sangat antusias. Benarkah ada buka puasa? Ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai membeludak ke kawasan ini ya. Tuh lihat. Wah, masya Allah. Nah, untuk berbuka puasa bersama di depan Masjidil Haram atau di kawasan Masjidil Haram seperti ini ya. Jadi tinggal kalian duduk rapi, baris. Nanti ada beberapa petugas yang akan membagikan iftar. Biasanya itu berupa yogurt sama sedikit satu roti, terus jus atau air. Tuh, lihat Masya Allah. Yang penting kalian harus tartib, nanti bisa. Duduk saja, nanti ada beberapa petugas yang akan membagikan iftar. Seperti kita lihat di sana, tuh. Bismillah, semoga semua yang melihat, menonton video ini, semoga diberikan kesempatan. Kalau tidak tahun ini, insya Allah tahun depan ya. Yuk, booking dari sekarang. Subhanallah, lihat. Betapa senangnya melihat atau bisa berbuka puasa di tanah suci. Halo. Baik sahabat Adventure, sekarang kita melihat situasi yang lebih dekat karena ini posisinya di kawasan Ajad Al-Masofi. Jadi tadi seperti yang terlihat, para jamaah atau para petugas sudah menggelarkan sufra. Sufra itu kayak untuk alas makanan gitu. Tuh lihat. Insyaallah. Dan Masya Allah tabarakallahnya itu di sini juga apa ya, kalau kalian jalan dari perhotelan turun menuju ke Masjidil Haram itu akan dapat makanan seperti saya juga. Alhamdulillah nih udah ada ini apa namanya, ada bingkisan ya. Masya Allah tabarakallah. Sekarang kita melihat lebih dekat ke area masjid, ada air, ada kurma, ada roti. Masya Allah. Untuk saat ini apa namanya, belum terlihat ramai. Meskipun ini sebenarnya udah ramai banget, tapi karena jalanan menuju area Masjidil Haram itu banyak jalanan yang ditutup, sehingga mobil pribadi itu nggak bisa masuk, kecuali bis yang mengangkut para jamaah atau mobil taksi yang membawa jamaah berpakaian ihram itu bisa masuk ke area ini. Macet banget, Masya Allah. Tabarakallah, di sini juga banyak yang bagi-bagi kurma. Wow. Jadi tetap ada terus sih di sepanjang jalan yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membagi atau untuk berbagi kebaikan. Insya Allah buat kalian juga yang mau berbagi di hari Jumat nanti untuk iftar ataupun sahur, boleh silakan gabung di Instagram story. Baik sahabat Adventure, sekarang sudah mendekat ke area masjid dan
untuk menjelang waktu berbuka puasa. Baiklah, sekarang saya sudah ada berada di depan Masjid Haram banget nih. Insya Allah untuk berbuka puasa tinggal beberapa menit lagi. Jam berapa sekarang? Baik sahabat aventurer, dan inilah situasi terkini di pelataran Masjidil Haram menjelang berbuka puasa. Dan ini hari pertama untuk puasa Ramadan di Arab Saudi. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita melihat. Nah, untuk berbuka puasa bersama di depan Masjidil Haram atau di kawasan Masjidil Haram seperti ini ya. Jadi tinggal kalian duduk rapi, baris. Nanti ada beberapa petugas yang akan membagikan iftar. Biasanya itu berupa yogurt sama sedikit satu roti, terus jus atau air. Tuh, yang penting kalian harus tartib, nanti bisa. Duduk saja, nanti ada beberapa petugas yang akan membagikan iftar. Seperti kita lihat di sana, tuh. Bismillah, semoga semua yang melihat, menonton video ini, semoga diberikan kesempatan. Kalau tidak tahun ini, insya Allah tahun depan ya. Yuk, booking dari sekarang. Subhanallah, lihat. Betapa senangnya melihat atau bisa berbuka puasa di tanah suci. Halo. Baik sahabat adventure, sekarang kita melihat situasi yang lebih dekat karena ini posisinya di kawasan Hajar Damashofi. Jadi tadi seperti yang terlihat, para jamaah atau para petugas sudah menggelarkan sufrah. Sufrah itu kayak untuk alas makanan gitu. Tuh, lihat. Insya Allah. Dan Masya Allah tabarakallahnya itu di sini juga, apa ya, kalau kalian jalan dari perhotelan turun menuju ke Masjidil Haram, itu akan dapat makanan. Seperti saya juga alhamdulillah nih udah ada ini, apa namanya, ada bingkisan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita melihat lebih dekat ke area masjid. Ada air, ada kurma, ada roti. Masya Allah. Untuk saat ini, apa namanya, belum terlihat ramai. Meskipun ini sebenarnya udah ramai banget, tapi karena jalanan menuju area Masjidil Haram itu banyak jalanan yang ditutup, sehingga mobil pribadi itu nggak bisa masuk, kecuali bis yang mengangkut para jamaah atau mobil taksi yang membawa jamaah berpakaian ihram itu bisa masuk ke area ini. Macet banget, Masya Allah. Tabarakallah, di sini juga banyak yang bagi-bagi kurma. Wow. Jadi tetap ada terus sih di sepanjang jalan yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membagi atau untuk berbagi kebaikan. Insya Allah buat kalian juga yang mau berbagi di hari Jumat nanti untuk iftar ataupun sahur, boleh, silakan gabung di Instagram story. Baik sahabat adventure, sekarang sudah mendekat ke area masjid dan untuk menjelang waktu berbuka puasa.
Baiklah, sekarang saya sudah ada berada di depan Masjid Harum banget nih. Insya Allah untuk berbuka puasa tinggal beberapa menit lagi. Jam berapa sekarang? Masya Allah, ini udah terlihat ya, di sini juga udah banyak banget. Kita mendekat. Baiklah sahabat Adventure. Insya Allah untuk waktu buka puasa di Masjidil Haram saat ini jam 6.28 kalau nggak salah. Alhamdulillah ya, untuk kali ini, di tahun ini bulan puasa, buka puasanya agak cepat. Kalau biasanya kan jam 7 tuh, karena ini memang waktu masih agak, maksudnya baru mau mulai musim panas. Kalau yang tahun kemarin memang berada di musim panas. Oke. Jadi alhamdulillah udah tinggal beberapa menit lagi untuk waktu buka puasa. Dan sama sekali di sini sepanjang jalan sudah tidak diperbolehkan ada para pedagang yang murah-murah, kaki lima, apailah itulah. Jadi sangat bersih, sangat lancar. Ya, untuk jalanan kawasan Ajad ini sangat bersih dan sangat lancar karena memang tidak ada sama sekali para pedagang atau orang-orang yang jualan di sini. Dibersihkan. Hanya pejalan kaki saja dari dan menuju Masjidil Haram atau ke hotel. Bismillah, sekarang kita sudah di depan pelataran banget nih. Ayo. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa yang rindu dengan suasana Ramadan? Ataupun yang belum, mudah-mudahan juga bisa merasakan ya, untuk bisa alhamdulillah tetap terlihat ramai lancar tapi padat juga kalau misalkan untuk jalan menuju ke area lain. Dan inilah situasi di depan Tower Zamzam. Udah mulai membeludak. Ada yang bagi-bagi apa nih? Cek. Only one. Masya Allah. Baiklah sahabat Adventure, insya Allah nanti kita buka bersama ya di Masjidil Haram saat ini. Saatnya berbuka.
inilah situasi terkini setelah berbuka. Sebentar lagi kita langsung akan melangsungkan sholat maghrib. Alhamdulillah, Ramadan pertama sudah selesai. Insyaallah sekarang kita memasuki Ramadan yang kedua. Dan malam ini juga insyaallah saya akan melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram. Untuk Ramadan pertama kemarin saya sholat tarawih di Masjid Nabawi karena memang kebetulan lagi berada di Madinah. Tapi sekarang sudah balik ke Mekah dan insyaallah sholat tarawih di Masjidil Haram. Untuk situasi terkini ini setelah maghrib, masyaallah tabarakallah, benar-benar sudah susah nih mencari jalan. Tapi saya mau makan dulu karena tadi sih alhamdulillah udah buka aja sama kurma, air zam-zam, dan roti nggak dimakan deh kayaknya tadi. Cuman kurma aja ya. Sekarang kita mengenyangkan, yuk kita kulineran apa ya kira-kira. Kita cari aja di Tower Zam-Zam dah. Mudah-mudahan nggak terlalu rame gitu. Aduh ya Allah, crowded banget. Yes. Oke. Ya alhamdulillah sahabat bentuan, tadi kita udah buka puasa di Masjidil Haram, lanjut sholat maghrib, dan sekarang saatnya makan malam. Bukan ini ya, bukan sahur. Makan malam dulu karena benar-benar kemarin malam saya sahur cuman sedikit karena lagi tugas di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita makan burger. Nah, selamat buat semuanya, terima kasih yang sudah ngikutin saya. Insya Allah nanti kita share seperti apa suasana sholat tarawih di Masjidil Haram. Syukran. Assalamualaikum.